Heute der Schiebelton! In der Schiebelton! Timnas Indonesia U20 bermain imbang 3 sama dengan klub asal Norwegia Bærum SK dalam laga uji coba di lapangan Hani Hotel Turki pada hari Jumat 11 November. Sejak awal babak pertama, Timnas Indonesia U20 langsung mengambil inisiatif untuk menguasai bola dan bermain menyerang. Tivar Jenner yang bermain di tengah mampu bermain apik sebagai pengatur tempo serangan Timnas Indonesia U20. Sayangnya Indonesia harus tertinggal lebih dulu pada menit keempat. Bærum berhasil membobol gawang Indonesia usai memanfaatkan kesalahan kiper Erlangga Setio saat melakukan clearance. Erlangga salah mengambil keputusan sehingga bola justru mengarah ke penyerang Bærum yang berdiri bebas di depan gawang Indonesia. Pemain Bærum itu pun langsung dengan mudah menceploskan bola ke gawang Indonesia. Bærum unggul 1-0 pada menit keempat. Usai kebobolan, Indonesia langsung merespon dengan lebih meningkatkan intensitas serangan. Di menit ke-10, Ivar Jenner mampu mengancam gawang Bærum lewat tendangan bebas, namun tendangannya masih dapat diblok kiper Bærum. Di menit ke-28, Indonesia mendapatkan peluang lewat Muhammad Akrom. Sayangnya, tembakan masih dapat diblok kiper Bærum menggunakan kaki kanan. Hingga babak pertama, skor tertinggal 0-1 dari Bærum SK. Di babak kedua, Timnas Indonesia U20 mampu menyamakan kedudukan satu sama pada menit ke-73. Salah satu pemain Bærum melakukan gol bunuh diri setelah gagal mengantisipasi umpan silang dari sisi kanan. Indonesia bahkan berbalik unggul 2-1 pada menit ke-75 melalui gol Zainuddin Faris. Pertandingan menjadi semakin menarik ketika Bærum menyamakan kedudukan lewat sundulan pemain mereka dari menit ke-39. Timnas Indonesia U20 sepertinya akan memenangkan pertandingan ketika Muhammad Zaki mencetak gol saat injury time babak kedua berjalan 4 menit. Namun laga harus berakhir imbang 3 sama ketika Bærum mendapatkan hadiah dengan penalti saat injury time menit ke-5. Tidak jelas pelanggaran apa yang dilakukan para pemain Indonesia. Namun pemain Bærum sukses mengeksekusi penalti dengan baik. Laga pun berakhir imbang 3 sama. Pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.